بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذي مفردات kali ini akan menerangkan satu lagi kalimah dalam Al-Quran iaitu kalimah Ahqaf. Ahqaf adalah nama sebuah surah yang terdapat dalam Al-Quran iaitu surah yang ke-46. Ia terdiri daripada 35 ayat dan tergolong antara surah-surah yang diturunkan di Makkah. Nama Ahqaf diambil daripada ayat yang ke-12 yang bererti bukit-bukit pasir. Dalam tafsir Al-Munir, surah ini dinamakan Al-Ahqaf kerana ia adalah tempat tinggal kaum Ad di Yaman. Kaum ini dibinasakan oleh Allah SWT dengan angin ribut yang kencang disebabkan kekufuran dan sikap melampau mereka. Perkataan Ahqaf disebut sekali saja dalam Al-Quran iaitu dalam surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf adalah jamak daripada perkataan Hikfun iaitu bukit pasir yang menjadi tempat tinggal kaum Ad mengikut pendapat Ibnu Zaid. Manakala Akramah mengatakan Al-Ahqaf adalah bukit dan gua. Sementara Sayyidina Ali bin Abi Talib pula berpendapat ia adalah lembah di Hadramaut. Ibnu Abbas menyatakan ia adalah lembah yang terletak di Uman dan Mihrah. Namun, bagi orang Arab Badwi, mereka mentakrifkan daratan Al-Ahqaf dengan kawasan yang berbukit bukau yang tiada kaitan dengan bukit pasir ataupun gua. Semoga maklumat ini memberi manfaat kepada kita. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.